Ibu EN Wardania meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari tim Serba Buming dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya ibu dari Karina Oktarani yang terdalam. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya. Sementara itu, Karina Oktarani tak menyangka bahwa sang ibu EN Wardania meninggal dunia. Terlebih dalam waktu dekat, dirinya akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibu satu anak ini pun merasa bingung bagaimana ia menjalani puasa Ramadan tanpa sosok sang ibu. Aku nggak tahu gimana rasanya, kata Karina Oktarani sambil menangis pada Senin 28 Maret 2022. Karina pun membeberkan kebiasaan sang ibu yang kerap masak masakan khas Padang, yaitu rendang. Mama tuh kalau mau lebaran suka bikinin aku rendang, dan rendangnya mama tuh enak banget, tutur Karina. Mantan istri Deddy Corbuzier itu pun menilai masakan sang bunda lebih enak dari apapun. Sebab selama puasa hingga Ramadan, dirinya dan keluarga kerap menikmati santapan hidangan dari masakan Mama EN. Mama tuh enggak terlalu ribet di keluarga. Bukan yang harus apa-apa. Cuma kalau aku minta dimasakin sama Mama, dia pasti masakin, ujar Karina. Pasti, ketoprak dibikinin. Bikin sendiri enggak bisa, bikinan Mama enak banget, sambungnya. Karina pun teringat ketika sang ibu sakit tetap membuatkannya makan. Waktu mama sakit aja masakin buat aku, kata Karina Oktarani. Saat ini Karina mengakui akan rindu masakan ibundanya itu. Di sisi lain, sebelum meninggal dunia, ibunda Karina Oktarani ternyata sempat meminta satu permintaan. Permintaan itu adalah ingin bertemu dengan Aska. Tapi sayang, postingan foto yang diunggah dalam Instagram miliknya justru berujung bully terhadap Karina Oktarani. Banyak yang menyayangkan sikap Karina Oktarani. Harusnya nggak usah foto-foto, lebih baik mendoakan mengaji, kasihan ibunya, tutur akun fair bla 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 bla. Ya Allah, kak, normal nggak sih ibu lagi sakit parah tapi foto senyum sumringah? Kayak foto perayaan ultah. Itu spontan loh biasanya. Kita udah gak bisa lagi gaya ataupun senyum tipis. Saking sedihnya ibu kandung lagi sakit. Di pos pula, speechless. Semoga umur panjang ya Mama EN. Jelas akun Sre bla 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 bla. Sebelumnya, ibunda Karina Oktarani diketahui mengidap kanker. Hal ini pernah dikatakan Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu. Iya, ibu mengidap penyakit kanker. Sakitnya sudah lama, sejak Aska masih bayi. Sudah sempat hilang, cuma mungkin karena ada waktu sempat dipotong itu masih ada sisa-sisanya, katanya gitu. Jelas Vicky Prasetyo pada 2021. Karina menambahkan, kala itu kini penyakit ibunya jadi lebih rumit. Karena usia yang sudah lanjut, sakitnya menjalar ke organ tubuh lainnya. Benar, menanggapi itu menanggapi.